Madrid Adventure. Kali ini gua dan Alam udah berada di sebuah pantai cantik di Sukabumi. Yes, di pantai yang dikenal dengan sebutan Sunset Beach ini, kita bakal seru-seruan bareng teman-teman kita dari Sukabumi. Sambil nunggu sunset yang indah di sini. You belong with me. And I'm along with you. You belong with me. Tahu namanya apa? Ini adalah Pantai Sunset. Oke, sekarang kita di sini bakal main namanya bodyboard. Bodyboard itu apa, bro? Ya, jadi ini sebenarnya bodyboard ini handmade ya. Nah, ini produksi lokal, emang produksi dari kampung-kampung sini. Nantang nih. Jadi ini buatnya emang dari foam. Biasanya ini buat buat teman-teman yang dari daerah lokal, turis lokal datang ke sini mau main yang aman dengan ombak pakai ini. Oke. Tapi kali ini enggak hanya main bogey aja, kita nanti bakal main skimboard. Tahu skimboard apa? Apa itu? Nanti gua kasih lihat. Oh, oke. Okay. Ya udah enggak sabar nih, yuk. Alright, Madrid Adventure. Oke, Adventure. Kita semua udah siap nih guys, dengan bodyboard kita masing-masing. Langsung aja kita lari ke laut dan kita taklukkan ombak di sini. Bodyboard atau yang biasa juga dikenal dengan sebutan body surfing ini adalah salah satu permainan tradisional buat anak lokal guys. Papan ini terbuat dari styrofoam atau gabus, kemudian dibentuk layaknya papan selancar tapi berukuran setengah badan orang dewasa. Bro, gimana bro? Sunsetnya bro? Wah keren banget nih, pas banget nih dibilangnya pantai sunset ya kan? Yoi. Sunsetnya keren banget, terus airnya juga enak banget. Gak ada karang-karang di sini, jadi buat surfing aman. Yoi. Oke lanjut, cara bermainnya juga macam-macam, guys. Buat mainnya, kita bisa sambil tiduran tengkurap di papan ini dan menunggu ombak yang datang. Lalu berseluncur mengikuti ombak. Buat yang udah jago, bisa juga nih berdiri di papan kecil ini. Buat gue, ini jadi salah satu cara buat nikmatin ombak di pantai ini dengan asik, guys. Karena bahan papan ini ringan, jadi kalau kita mau cobain lebih aman. Sekarang mending kita cobain main pakai papan yang sebenarnya, Fir. Nah, karena gue masih belajar juga, jadi kali ini gue bakal cobain pakai longboard nih. Gak apa-apa lah, it's okay. Yang penting kita coba buat taklukin ombak di pantai ini. Just info nih guys, ada beberapa perbedaan antara papan surfing atau shortboard yang gue pakai ini dengan longboard yang dipakai Alam. Pada shortboard didesain papannya dengan ukuran lebih pendek. Kalau pada longboard sengaja didesain melebar. Kegunaan longboard ini agar lebih mudah menangkap ombak. Dan pada shortboard, kenapa didesain lebih pendek? Agar lebih mudah untuk duck dive atau menembus ombak dan bermain sangat radikal. Lo bisa guys ternyata. Jadi, dia harus keseimbangan, terus pinter-pinter milih ombak yang
bakal dapetin buat reserve. Gue belum puas, gue mau lanjut lagi. My trip, my adventure. Ombak di garis pantai Sukabumi ini memang jadi salah satu spot terbaik di Indonesia Baris. Buat kalian yang gemar surfing, harus coba datang ke Sukabumi. Dan kalian tinggal pilih spot di deretan pantai ujung barat Sukabumi ini, gue jamin ombaknya keren, Baris! Setelah gue cobain beberapa kali, akhirnya gue berhasil nih buat berdiri di papan ini, guys. Dan bukan cuma sekali, guys. Beberapa kali gue berhasil nih taklukin ombak di Sunset Beach ini. Puas bermain dengan ombak, saatnya kita buat bersantai di pinggir pantai. Sambil nikmatin senja yang indah di pantai ini. Sebuah road trip yang sangat berkesan, bertemu dengan teman-teman Avenger lain dan melakukan aktivitas seru yang gak bakal terlupakan. Senja kali ini juga nampaknya akan jadi penutup di trip kita kali ini, guys. Terus eksplor keindahan Indonesia di sekitar kalian tanpa harus merusaknya. Tanamkan semangat Avenger dan terus tantang batasan lo untuk mencoba sesuatu yang luar biasa untuk hidup lo. Dari Sukabumi, Jawa Barat, inilah secuil keindahan Indonesia buat kalian. Gue Syam Sir Alam. Dan gue David Joskap. For my trip, my adventure. Nothing deep here. It's like we're losing our sense of home.